keluarga juga, buat mami, buat Richard juga, buat orang-orang baik yang udah support aku banyak-banyak. Terutama juga buat tim silat juga, Masya Allah, yang udah ngejar-ngejar gue dari kemarin. Cici, mungkin melihat sosok Mbak Inala sendiri, maksudnya disupport luar biasa oleh Dr. Richard Lee, dirimu seperti apa melihatnya? Saya bangga banget Inara bisa bangkit dari masalah yang pernah dialami ya. Jadi saya berharap bahwa ini bisa menjadi suatu inspirasi buat perempuan di luar sana bahwa untuk speak up it's okay, dan Dr. Richard pasti akan selalu support gitu ya. Mungkin nggak cuma Inara, kita tahu saat ini ada beberapa yang lain yang juga akan tetap disupport itu, dan kita juga nggak hanya secara mungkin kita temenin atau apa, tapi juga pasti selalu dalam doa kita dan juga untuk kedepannya pasti lebih baik lagi. Kita yakin pasti Inara kuat. Jadi kita ya, tapi Dr. Richard ini seperti apa sih, luar biasa support diri istilahnya, yang apa ya, supportnya luar biasa gitu, seperti apa? Jadi garda terdepan buat diri. Iya, Masya Allah, emang dari awal Dr. Richard udah komitmen, maksudnya dia pasang badan gitu untuk apapun yang terjadi, yang di depan aku dia akan bela aku, dia akan support aku dengan kuat. Mungkin Cici ada yang disampaikan, ucapan dari Dr. Richard mungkin disampaikan lewat Cici atau gimana? Yang lagi di Jepang. Jadi pesannya, iya. Mungkin pesan-pesannya Inara lebih baik lagi dari hari ke hari. Lebih amin. Kuat dalam menghadapi apapun yang terjadi, kita tahu ini semua belum selesai ya. Dan juga saya yakin untuk kedepannya pasti Inara juga tambah kuat lagi. Dan juga disupport oleh teman-teman semuanya, oleh wanita-wanita yang ada di Indonesia juga pasti semuanya support Inara. Kita lihat ya, tadi supporternya banyak banget, Masya Allah, terharu aku. Jadi pasti karena supporter semuanya, jadi pasti Inara lebih kuat lagi, saya yakin. Dan akhir mom, diangkat pialanya, apa-apa, terima kasih. Ya, sekali lagi aku ucapin terima kasih pastinya pada Allah SWT. Terima kasih juga buat keluarga aku, buat mami, buat koko, semuanya, api, almarhum, yang udah sedikit banyak menjadi pendidik aku supaya jadi anak yang tough. Dan Ko Richard tentunya juga, keluarga besar Tena, Masya Allah, yang selalu pasang badan buat aku. Bang Hotman juga. Bang Hotman, makasih banyak yang udah support aku juga. Netizen, mau itu lovers, mau itu haters, still love you. Terakhir, kalau boleh tahu, apa sih yang bikin Kak Inara kuat sampai saat ini? Mungkin apa yang bikin? Yang buat aku kuat adalah begitu banyak berkat yang aku terima, dan begitu banyak hal yang bisa menginspirasi sama perempuan di luar sana supaya lebih kuat. Oke. Terima kasih. Terima kasih.